Mei 1998, Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia dikepung demonstrasi besar-besaran. Tujuannya satu, menuntut reformasi. Aksi-aksi menuntut reformasi atas kekuasaan Orde Baru saat itu sebagian besar dipelopori oleh kelompok mahasiswa dan pemuda, tak terkecuali HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini bukanlah kali pertama HMI berperan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jauh sebelum ini, HMI memang telah mengambil peran sejarahnya sebagai kelompok pembela umat dan pembela kepentingan bangsa. 5 Februari 1947, kurang 2 tahun setelah proklamasi, HMI lahir, mengambil peran sebagai salah satu kelompok yang turut berjuang melawan kolonialisme. Dipelopori Lafran Pani, seorang mahasiswa sekolah tinggi Islam di Yogyakarta, didirikanlah Himpunan Mahasiswa Islam. Di Indonesia ini, sudah banyak persatuan-persatuan pemuda, tetapi belum ada perkumpulan pemuda yang terdiri dari mahasiswa Islam. Tampil dengan identitas keislaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, kelahiran HMI menjadi salah satu anak kandung revolusi Indonesia. Pada era mempertahankan kemerdekaan, kader HMI pun turut serta dalam perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda. Peran penting HMI dalam perjalanan bangsa terus berlanjut. Tahun 60-an, pada era konflik ideologis di Indonesia makin meruncing, HMI terseret dalam pusaran intrik dan konflik tersebut. Mengambil sikap sebagai salah satu kelompok anti-komunis, HMI menghadapi tekanan kuat. Kontra-revolusi adalah tuduhannya. Ya, HMI menunjang tunduk pada kepentingan bangsa secara keseluruhan nasional, sehingga justru yang menuduh kontra-revolusioner itu sebenarnya itulah yang kontra-revolusioner. Jadi filosofinya, kalau mau digampangkan, kalau Anda dituduh pencuri atau maling, buktikan bahwa Anda itu polisi yang nangkap maling. Pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru tak serta membuat langkah organisasi HMI menjadi lebih mudah. Beragam pengendalian menghadang laju organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali HMI. Pemberlakuan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau populer disebut NKK-BKK tahun 1978, hingga pemberlakuan asas tunggal Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 membuat perpecahan di tubuh HMI. HMI yang sejak semula berasaskan Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu antara kubu yang mempertahankan asas Islam dan kubu yang berusaha mengikuti perintah Presiden Soeharto dengan menerapkan asas tunggal. Bubarkan difungsi ABRI, cabut NKK-BKK, kembalikan Dewan Mahasiswa kepada porsinya, kemudian cabut asas tunggal dan rombak kabinet. Ketika kekuasaan Orde Baru terus berlanjut, HMI tak lantas tunduk dan duduk diam. Tanpa ragu, HMI mengambil peran mengkritik dan menjadi inisiator bagi demokratisasi kehidupan bernegara. Menteri Dalam Negeri dalam hal ini waktu itu adalah Jenderal R. Hartono mengatakan hanya HMI yang siap dengan konsep perubahan undang-undang politik yang dituntutkan oleh berbagai pihak melalui media massa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin momen inilah yang ditunggu-tunggu sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lelah dengan gaya kepemimpinan Soeharto. Pasca Orde Baru tumbang, Indonesia memasuki era baru yang penuh harapan, era reformasi namanya. Tak terkecuali, HMI pun menyambut era ini dengan penuh gairah. Meski angin demokratisasi telah berhembus, bukan berarti tak ada lagi tantangan bagi HMI. Menurunnya kader HMI di kampus-kampus, Islam yang diidentikan dengan kekerasan, hingga alumni HMI yang banyak berorientasi pada kekuasaan adalah beberapa soal penting yang dihadapi HMI hari ini.
tantangannya secara internal kita dihadapkan kepada bagaimana HMI bisa kembali eksis di kampus-kampus di mana dulu HMI pernah jaya. Kemudian kita dihadapkan pada tantangan menghadirkan Islam yang sesuai dengan visi Cak Nur lah gitu ya. Hari ini HMI memasuki usia 68 tahun. Memang bukan waktu yang singkat, namun bukan pula berarti cukup sudah waktu yang dilalui oleh HMI. Kader HMI masih dibutuhkan, malah sangat dibutuhkan. Nah, HMI harus tetap berpegang teguh cita-citanya buat apa HMI didirikan. Selama negara ini masih ada, saya kira peran dari kelompok-kelompok intelektual seperti yang dikembangkan oleh HMI ini akan semakin banyak dibutuhkan. Saya harapkan adik-adik HMI baik di struktural maupun luar struktural kembali kepada hitoh perjuangan HMI. Sederhana sekali, yaitu menjadi mahasiswa yang Islam. HMI bisa saling bertukar informasi, gagasan, kerjasama dengan institusi-institusi sejenis maupun yang punya kepentingan sama dengan HMI untuk membangun peradaban Indonesia dan dunia. Perjuangan tak mengenal kata berhenti. HMI teruslah berdiri di depan, menjadi pembela paling tangguh atas cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.